Sahabat-sahabat yang terkasih, selamat datang kembali di channel YouTube Meditasi Wipassana ini. Selamat datang kembali di latihan menenangkan menuju kedalaman batin Anda. Mari kita sejenak menepi dari sibuknya dunia, dari gemerlapnya gejolak pikiran, dan memasuki ruang hening di kedalaman batin kita. Mari kita bersama-sama memulai latihan ini. Mari kita belajar untuk melihat dengan jelas, untuk merasakan dengan utuh, dan untuk hidup dengan penuh kesadaran. Pertama-tama, temukan sebuah tempat yang tenang dan nyaman, jauh dari segala gangguan. Mungkin itu adalah sudut kamar tidur yang sunyi, ruang tamu yang lapang, atau bahkan taman yang teduh di belakang rumahmu. Duduklah dengan anggun di atas kursi atau di lantai beralaskan bantal meditasi. Biarkan punggungmu tegak, namun tetap rileks. Seperti sebatang pohon yang kokoh berdiri, akarnya mencengkeram bumi dengan kuat. Sekarang, pejamkan mata Anda dengan lembut. Arahkan seluruh perhatianmu pada napas. Rasakan setiap hembusan udara yang masuk dan keluar melalui lubang hidung. Bayangkan napasmu seperti ombak yang datang dan pergi di pantai. Berirama dan tanpa henti. Jangan mencoba untuk mengendalikannya. Cukup amati saja alirannya yang alami. Saat pikiranmu mulai mengembara, jangan khawatir. Itu adalah hal yang wajar. Seperti awan yang melintas di langit biru. Cukup sadari bahwa pikiranmu telah mengembara. Lalu, dengan lembut, kembalikan perhatianmu pada napasmu. Napas adalah objek yang membawamu kembali ke saat ini. Ke kenyataan yang ada di hadapanmu. Setelah beberapa saat, membiarkan napasmu mengalir dengan alami, saatnya untuk memperluas jangkauan kesadaran. Menjelajahi setiap sudut tubuhmu dengan penuh kelembutan. Mulailah dari ujung kepala. Rasakan sensasi di kulit kepalamu. Mungkin ada sentuhan lembut angin atau kehangatan. Sadarilah
setiap helai rambutmu. Apakah halus atau kasar, tebal atau tipis? Perhatikan dahimu yang luas. Apakah ada kerutan halus atau ketegangan yang tersimpan di sana? Biarkan setiap sensasi hadir. Tanpa perlu diubah atau dinilai. Perlahan-lahan turunkan perhatianmu ke wajah. Rasakan kelembutan kelopak matamu yang terpejam. Melindungi bola matamu yang beristirahat. Sadarilah setiap kedipan halus yang mungkin terjadi. Sentuhan pipimu dengan kesadaran. Rasakan kehangatan. Atau kesejukan. Amati bibirmu yang tertutup rapat. Mungkin ada sedikit getaran atau ketegangan di sana. Lanjutkan perjalanan ke leher. Merasakan setiap tegangan atau kelegaan otot-ototnya. Biarkan tubuhmu yang kokoh melepas beban. Kembali ke keadaan alami yang rileks. Rasakan sentuhan lembut pakaian di lenganmu. Menyadari setiap lipatan dan teksturnya. Perhatikan suhu udara di sekitarmu. Apakah sejuk atau hangat? Dan bagaimana ia membelai kulitmu? Di dadamu, rasakan detak jantungmu yang berdenyut lembut. Tanda kehidupan yang mengalir dalam dirimu. Turun lagi ke perutmu,
pusat energi dan kekuatan. Rasakan gerakan perutmu yang naik, turun, seiring dengan napas. Sadarilah setiap sensasi di sana. Mungkin ada rasa kenyang, lapar, atau hanya kehampaan yang netral. Lanjutkan ke punggungmu yang tegak. Merasakan setiap titik tumpu di kursi atau lantai. Rasakan pinggulmu yang menjadi pusat keseimbangan. Dan paha serta betis yang menopang tubuhmu. Terakhir, bawa perhatianmu ke telapak kakimu yang menyentuh bumi. Rasakan sensasi sentuhan lantai. Dingin atau hangatnya permukaannya. Sadarilah berat tubuhmu yang bertumpu di sana. Memberikanmu rasa membumi dan stabil. Setiap sensasi, sekecil apapun itu, adalah bagian dari pengalaman saat ini. Amatilah semuanya dengan penuh penerimaan dan kasih sayang, tanpa penilaian atau penolakan. Setiap sensasi yang kamu rasakan adalah data berharga yang dapat membantumu memahami dirimu dengan lebih dalam. Amatilah setiap sensasi itu dengan penuh rasa ingin tahu. Seperti seorang ilmuwan yang mengamati sebuah fenomena alam yang baru. Jangan menilai atau menolak apapun yang kamu rasakan. Cukup amati saja dengan penuh kesadaran. Dalam latihan, mungkin akan muncul pikiran atau emosi yang mengganggu. Mungkin kamu akan mengingat kejadian yang tidak menyenangkan di masa lalu. Atau merasa cemas tentang masa depan. Jangan khawatir.
itu adalah hal yang wajar. Ketika pikiran atau emosi muncul, amatilah mereka seperti awan yang melintas di langit. Jangan terbawa oleh mereka. Jangan terjebak dalam drama mereka. Cukup saksikan mereka datang dan pergi. Tanpa perlu menghakimi atau menolak. Pahamlah. Pikiran dan emosi hanyalah tamu yang singgah. Bukan tuan rumah yang menguasai dirimu. Jika kamu merasa terbawa oleh pikiran atau emosi, kembalikanlah perhatianmu pada sensasi tubuhmu atau pada napasmu yang terus mengalir. Itu adalah objek membawamu kembali ke saat ini, ke kenyataan yang ada. Sekarang, biarkanlah kesadaranmu perlahan-lahan kembali ke ruangan ini. Rasakan sentuhan lembut udara di kulitmu dan suara-suara di sekitarmu. Ketika kamu merasa siap, bukalah matamu dengan lembut. Seperti bunga teratai yang mekar menyambut sinar mentari pagi. Bawa serta ketenangan dan kejernihan yang kamu temukan dalam meditasi ini ke dalam setiap langkahmu hari ini. Sebagai penutup, jika video ini memberikan manfaat bagi Anda, jangan ragu untuk menekan tombol like dan membagikan kepada teman-teman Anda yang juga ingin menemukan kedamaian batin. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar Anda tentang pengalaman atau pertanyaan seputar meditasi Vipassana. Dan yang terpenting, subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya tentang meditasi. Salam penuh kesadaran.